Ya, kali ini dapat offline-an ke Gresik dan janjian ketemuan. Oh ya. Monggo. Bisa? Bentar, maju dulu. Ya. Kita ke Gresik ya, karena ada intercom kita coba sambungin aja ya, sambil ngajak-ngajak ngobrol karena offline-an kan bebas juga. Dulu pernah WhatsApp juga ya? Kenapa? Dulu enggak. Oh iya, cuma dulu nggak jadi ya, yang mau nentang itu kah? Iya ya, terus yang akan 2 minggu lalu kan mau ke apa, dari stasiun juga. Soalnya kalau dadakan banyak nggak bisanya. Kadang bentrok sama jadwal yang lain. Dapat nomor dari Instagram ya? Iya. Nyari itu susah, kalau malam tuh banyak yang nggak mau. Iya juga sih, karena jaraknya juga jauh. Iya. Keburu-buru apa enggak? Enggak sih. 5 bisa nyantai ya. Jam berapa? 5. Enggak sampai kan ya? Enggak sampai. Iya. 5:30. Itu jam 3:15. Masih 2 jaman lagi. Iya. Nyampe. Lihat lihat macetnya sih biasanya. Yang bikin hitung-hitungannya kacau kan macetnya. Kemarin dari itu yang ngasih Pacitan ya? Iya, itu lagi meet up bareng teman-teman motovlog juga. Lewat Ponorogo bukan? Saya lewat Trenggalek, naik ke atas lewat jalur selatan, langsung Pacitan. Dari mana kok naik kereta? Dari Ponorogo. Di Gresiknya? Tuh, rumahnya Gresik, tadi main ke rumah teman Ponorogo. Sering ya? Seringnya ke Jogja sih. Kuliah di sana atau? Dulu pernah ikut kerja di Jogja. Kadang driver-driver nggak mau gitu kan, mereka sudah terbiasa lihat argonya kan. Dari situ ke Gresik itu berapa dapatnya uang. Kalau dapatnya di bawahnya gitu, biasanya mereka nggak mau. Apalagi mereka kan hitung-hitungan waktu juga. Kalau nggak gitu, lagi ngejar poin apa enggak gitu. Dulu aku sih, aku pas naik apa tuh, turun dari itu ke PJS, terus ditanyain, domo kok Gresik kan, enggak, iya gitu. Kenapa tadi enggak sekalian, banyak yang nolak kok, tahu gitu. Ingatnya dia mau, tapi tiba-tiba ujian. Di cancel. Ujian, jadi aku ya, udah pak, ujian bisa naik angkot aja gitu. Ada yang mau ya, offline gitu. Tapi pas posisi aku pesennya ke PGS aja yang angkat gitu. Dari Gresiknya atau dari mana? Dari stasiun. Oh, dari Pasar Turinya? Dari stasiun Semut? Bukan. Aku pertama coba iseng-iseng ke Gresik, gak ada yang ngambil. Terus akhirnya udah deh, aku ambil PGS aja naik angkat lah. Pas itu ditanya, mau kemana mbak? Ke Gresik. Kalian aja. Biayanya mahal, pakai kereta hujan, ini hujan. Pas gak bawa aja hujan. Nanti putar balik atau di jalan nih? Putar balik ya? Iya, putar balik yang Sempatan McD. McD? Iya, lampu merah McD.
itu boleh putar balik di perempatan itu. Harus lewat depan hipermart deh, belok kanan dulu. Karena ada apa itu? Itu ada jalannya itu. Oh iya. Depan sini ya? Iya, lewat perempatan sana ntar jebus-jebus tembusnya itu. Sudah diantar. Gelora Joko Samudro.